Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Selamat sore pemirsa dan kerabat pemirsa semua dan kerabat desa di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Membumikan Pancasila, kerjasama antara TV Desa dengan Gerakan Pembumian Pancasila. Kembali bersama saya, Midi, yang akan menemani pemirsa semua dalam 60 menit ke depan. Kerabat desa dan pemirsa Nusantara, pada episode kali ini kita akan membicarakan mengenai Gerakan Pangan Pancasila sebagai suatu solusi dari ketahanan pangan nasional. Dan bersama narasumber kita kali ini adalah Bapak Yesaya Suharsono. Kita sapa dulu sebentar, Pak Yesaya Suharsono. Selamat sore, Pak. Selamat sore, salam sejahtera, salam Pancasila, sehat selalu. Salam Pancasila, Pak. Beliau ini, kurikulum vitae sedikit tentang beliau ini. Yang pertama, beliau adalah Ketua Gerakan Indonesia Bangkit, Ketua Umum Yayasan Cahaya Sinar Bangsa, dan Komisaris PT Jakos Makmur Indonesia, Ketua Komisi Lintas Agama PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Ijil Indonesia, serta tentu saja beliau adalah Dewan Penasihat dari DPP GPP. Beliau menginisiasi Gerakan Kampung Jempol, yaitu suatu gerakan untuk mendampingi petani. Jadi kali ini kita akan berbicara dengan beliau, tentunya banyak pelajaran yang dapat kita petik dari beliau untuk masalah ketahanan pangan Pancasila ini. Demikian ya Pak, benar ya Pak? Pak Sudarsono ininya. Iya, gerakan yang terakhir gerakan tani. Jempol ya, P2OB. Tadi ya. Baik, mungkin pemirsa kita akan segera mulai pembicaraan bincang-bincang kita pagi ini, sore ini. Yaitu saya ingin menanyakan dulu nih kepada Pak Suharsono. Sebenarnya apa sih yang kita sebut sebagai ketahanan pangan nasional? Dan gimana sih tujuan dari kita mengadakan ketahanan pangan nasional ini? Gitu. Iya, terima kasih Bu Medi. Jadi kita tahu bahwa ketahanan pangan nasional ini adalah merupakan kemampuan suatu bangsa, negara ya, untuk menjamin tersedianya, mencukupi kebutuhan rakyat secara nasional, yaitu yang memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, perikanan, ya, dan yang pastinya dengan mutu yang baik, aman, sehat, dan ketersediaan stok produk yang siap untuk bangsa dan negara, untuk rakyat. Itu sangat penting. Ya. Ini yang menjadi satu pemikiran bahwa itu kewajiban daripada negara untuk memenuhi itu. Ya. Pastinya tujuannya adalah ya untuk mensejahterakan rakyat. Bagaimana rakyat bisa tenang kalau kondisi perut ya sepertinya kosong gitu ya, betul. Kalau kayak seperti pengalaman kemarin ya, pandemi kemarin ini kan kita udah ngalamin nih pandemi, bagaimana ya yang lain bisa dihandle, yang misalnya bisa di cancel, bisa ditunda, tapi kalau udah masalah perut dan kesehatan itu udah nggak bisa gitu loh. Jadi ya, ini yang betul-betul serius ya, saya melihat bahwa keseriusan pemerintah bangsa ini di dalam mengembangkan ketahanan pangan secara nasional. Dan itu pun bagian kita, bukan bagian pemerintah aja, tapi inilah kita sebagai rakyat ya harus ada kewajiban itu, ya, tanggung jawab kita semua. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Baik, saya setuju banget nih bahwa karena
masalah perut itu memang salah satu adalah kebutuhan utama ya. Tanpa itu kita nggak punya energi buat ngapa-ngapain dan nggak bisa tumbuh juga. Dan tentunya itu selain kita butuh banget, tentunya ini adalah suatu kelemahan bagi kita, di mana kalau kita berada dalam posisi lapar, kita ada cenderungan untuk jadi kita cenderung lebih mudah untuk diprovokasi gitu misalnya ya Pak ya. Kayak begitu ya. Jadi tujuan kita tentunya yang utama adalah pemenuhan kebutuhan pangan atau kebutuhan makan ini sendiri sebagai salah satu dari kebutuhan primer. Selain dari kewajiban negara, saya pikir mungkin adalah kewajiban dari kita sebagai masyarakat masing-masing juga kali ya Pak. Karena betul. Tidak mungkin kan kita menunggu terus dari negara-negara yang provide semuanya, itu kan juga nggak bisa. Artinya dari kita juga harus ada usaha mungkin, baik dengan bertanam di rumah begitu, atau kemudian seperti yang Pak Suarsono lakukan ya, berusaha memprovide para produsen, kemudian untuk disalurkan dengan para konsumen secara langsung gitu ya. Jadi kalau menurut Pak Sudarsono, gimana sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini? Kan kita sebenarnya punya banyak banget sumber daya alam dan sumber daya manusia sebenarnya. Kalau untuk pertanian, peternakan, itu tadi gimana nih Pak? Iya, saya melihat sejak pandemi ini ya, keseriusan pemerintah ini dalam meningkatkan ketahanan pangan ini sangat serius. Sangat serius. Dilihat daripada program-program yang saat ini sejalan ya, itu berkaitan semua dengan sumber daya, dengan produksi, produsen ya, seperti infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah di mana mempermudah untuk jalur transportasi. Oh iya. Satu, kedua ditambah lagi dengan dibuatnya serius dengan food stage di beberapa daerah. Apa itu ini, Pak? Food stage. Itu satu lahan yang pemerintah buat itu di berapa di tempat di Kalimantan, di Maluku nggak salah itu ya. Itu satu area untuk pertanian khusus. Jadi itu betul-betul itu dibuat nanti persiapan untuk ketahanan pangan. Jadi itu betul-betul serius. Yang saya lihat bahwa itu sangat serius. Dan beberapa kebijakan-kebijakan lagi mesti mengurangi ekspor ya. Ini maksudnya ini adalah untuk meningkatkan daripada produk-produk lokal. Oke. Kebijakan-kebijakan seperti koperasi, UMKM dan banyak yang dilakukan. Nah, ini perlu didukung oleh kita semua. Nggak bisa pemerintah itu kerja sendiri. Ya, pastinya kita sebagai warga ya, negara ini harus mendukung apapun yang dikerjakan walaupun belum sempurna, tapi hendaknya ya kita harus bersama-sama bergerak. Sinergi lah. Jadi ya cukup oke lah. Sudah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini cukup oke. Ya tinggal pelaksanaan nantinya ya, kita perlu kerja bareng dengan masyarakat dan kita semua. Dan dari sisi masyarakat sendiri, kalau menurut Pak Sudarsono bagaimana nih sambutannya? Maksudnya gini, dengan apakah semakin banyak muncul gerakan-gerakan untuk mandiri pangan, ada kelompok-kelompok yang sudah mulai begitu? Kalau menurut saya melihat bahwa kesadaran dan antusias selama pandemi ini masyarakat ini mempunyai inisiatif dan kesadaran untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan ini. Ya tadi Ibu katakan sebutkan ya. Tadinya malas berkebun di rumah gitu, tapi kondisi dengan pandemi kemarin ya terpaksa bagaimana saya belajar untuk menanam sayur gitu kan. Iya betul. Karena bingung gimana caranya ya. Itu yang kita lakukan. Ayo kita edukasi, kita ajak mereka, yuk kita belajar supaya enggak di rumah yang kecil-kecil apapun bisa ada uber farming. Ya, dengan pot atau dengan hidroponik ya. Ya bersyukur, artinya saya sendiri tanam hidroponik ini kalau secara jujur ya, kalau kita tanam pohon banyak begitu kebanyakan siapa yang mau makan ya, lagi betul. Panen gitu kan? Iya. Mungkin buat kita cukup, tapi apakah tetangga-tetangga kita orang lain cukup? Belum tentu, mereka butuh juga. Nah disinilah
berbagi, untuk saling untuk bergotong royong, dan saling untuk ada perhatian. Nah, kesadaran-kesadaran ini mulai timbul beberapa kelompok-kelompok, komunitas-komunitas gitu ya, untuk melakukan itu. Jadi barengnya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang UMKM, koperasi, ya pembiayaan, ini lebih semangat lagi. Ya tinggal prakteknya yang di lapangan ini yang harus kita betul-betul serius dan sungguh-sungguh. Oke, jadi praktek di lapangan ini pada dasarnya sebenarnya masih sudah bulan berjalan, tapi mungkin banyak ada 1-2 kendala lah, atau mungkin banyak kendala gitu ya, betul, Pak. Ya. Betul. Kendala-kendala apa nih, Pak? Contohnya? Ya pastinya kendala-kendala yang kita hadapi sekarang ini, kalau di faktor-faktor produksi ya, kalau perumahan gitu hanya menggunakan sebatas keperluan sehari-hari. Ya. Tapi kalau produksi ini kan sekarang ini, kalau kemarin pandemi enak itu, semua meningkat. Banyak yang kayak mendadak di pertanian gitu ya. dari bidang dia, bidang lain, PHK, lari ke pertanian, diberkati di pertanian. Itu kan luar biasa kan? Ternyata di pertanian itu lebih cuan gitu ya. Lebih cuan karena ditangani secara khusus. Nah, tapi ke depannya ini kan kita juga harus dipersiapkan. Persiapan ke depannya ini dengan banyaknya nanti produk, bagaimana penjualannya, bagaimana marketnya. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Di hulu sampai hilir ini harus kita pikirkan bersama. Nah, itu satu. Kedua, berkaitan dengan apa? Masalah harga. Oh iya, betul. Nah, harga ini kadang-kadang kasihan petani-petani ya. Dibelinya murah. Bahkan operasional dengan nilai jual itu lebih gede operasional. Kadang-kadang bingung, nah, pada saat dia menanam pun, pas saat panen, bingung mau dijual kemana gitu. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ke depan. Ya, saya percaya juga ke depan dengan adanya tadi kebijakan mengurangi ekspor, impor ya. Impor dari luar ini, mengurangi impor maksudnya ini, lokal, produk lokal kita bisa terjual pastinya dengan kualitas dan mutu yang baik ya. Iya, betul. Seperti itu. Dulu saya pernah beberapa kali baca berita bahwa ada petani hasil tanam yang akhirnya terpaksa dibuang-buang karena tidak ada harganya gitu. Itu kadang-kadang bacanya gitu miris banget tuh. Pernah juga sekali waktu ada teman itu jual dari petani, karena petaninya juga memang pada saat itu nggak ngerti harus menjualnya kemana. Memang itu pandemi juga sih, pada saat pandemi. Terus itu ada beberapa truk begitu. Itu kita juga mau membantunya kan bingung, karena kalau kita dari perorangan terus dapat kabar begitu, paling kita cuma bisa bantu, oh ya sudah kita beli, tapi kan semampu kita, nggak mungkin kita beli banyak. Mungkin kalau ini yang masih belum jelas, gitu ya. Ya gitu ya Pak Sudarsono. Ya, ya. Nah ini pun kita sudah memikirkan ya. Di gerakan pangan Pancasila ini kita sudah banyak kita pikirkan. Salah satunya teknopangan. Artinya misalkan dia tanam tomat ya, pada saat berkelebihan. Kalau kita jual seperti itu murah, gitu ya, mungkin petani nyesek, mendingan gue buang deh, katanya dia begitu ya. Iya, sayang banget. Tapi kalau dibuang sayang, nah, kita mencoba untuk membuatkan solusi edukasi itu membuat saus. Saus ya. Ya memang belum bisa begitu banyak. Tapi paling tidak kalau itu bisa dibuat saus, sambal, itu akan menjadi nilai yang nilai tambah. Ya memang nggak semudah itu, tapi perlu proses. Tapi paling tidak, udah ada gambarannya. Betul-betul, iya. Seperti para, itu. Para mahasiswa dari teknologi pangan maupun dari food science ini kayaknya nih yang perlu food teknologi ya, yang kayaknya. Iya, betul-betul. Cari ini jalan makanya keluar. Bagian generasi muda ini. Ya, betul. Dan saya lihat juga sebenarnya sekarang ini banyak platform-platform digital yang ditujukan untuk menjadi jembatan antara penjual dan pembeli.
di sini secara langsung. Tapi mungkin yang sangat disayangkan, tidak semua petani mungkin akan melek teknologi atau mengerti penggunaan gadget gitu ya, Pak Sudarsono ya. Karena kan teknologi kan sekarang aplikasi digital banyak kan yang jualan jualan sayur, jualan buah dan ditujukan untuk produsen supaya bisa ketemu langsung dengan konsumen kan begitu. Bagaimana menurut Bapak? Betul, itu satu perkembangan yang digital ya, aplikasi yang luar biasa. Mm-mm. Ya, apresiasi lah untuk para pelaku-pelaku ya. Mm-mm. Semoga itu bisa membantu memberikan solusi juga kepada para petani. Tapi kondisi sekarang ini yang kita lihat kan, kalau kita pesan-pesan di aplikasi ini, saya pesan 2 kilo misalkan terong gitu ya, ibu pesan lagi misalkan cabe 2 kilo. Nah, sementara ini produksi panen petani kan banyak. Iya, betul. Nah, diperlukan sebetulnya adalah investor yang betul-betul membantu para petani ini. Jadi petani itu panen, selesai panen, ya dia kan harus selesai semua itu. Iya. Harus diangkut semua gitu kan, harus diangkut semua gitu. Harus dimulai lagi, menanam lagi. Nah, ini yang perlu juga dipikirkan. Tapi ada beberapa juga yang tadi kata aplikasi-aplikasi atau digital yang memfasilitasi antara petani dengan pembeli yang cukup besar. Tapi ini pun juga masalahnya adalah ada spek yang harus dipenuhi. Saya minta speknya seperti ini, tapi ya, saya speknya lalu begini gitu kan. Nah, ini masalah juga gitu loh. Iya, betul. Harus kita pikirkan. Makanya tadi saya bilang masalahnya itu dari hulu ke hilir. Tapi belum terlambat kan kalau misalnya kita sekarang ini mulai menggalakkan. Wah, belum, ini belum. Ya. Tidak ada istilah terlambat ini. Tidak ada istilah ya. Terlambat. Iya, betul. Terus tadi kita ngomongin soal investor nih. Apa mungkin para investor ini kurang begitu tertarik karena adanya cerita bahwa keuntungan cuma sedikit, kemudian adanya kesulitan atau alur antara produsen konsumen atau alur menyerahkannya kemana setelah hasil panen itu mungkin ya. Sehingga investornya kurang pada berminat dibandingkan yang lain gitu maksudnya. Saya sih ya coba ya, saya coba praktekkan ya, langsung terjun ya. Yang saya katakan tadi, ada seorang karyawan hotel gitu ya, dia di PHK pulang ke ya, itu udah masuk di TV lah itu kan, setelah ditayangkan di sini sampai menjadi kaya raya gitu loh. Nah, iya, artinya kalau kita kembali ambil kesimpulan bahwa bisnis atau usaha di dalam pertanian ini cukup lumayan kalau itu dikelola benar dan dapat investor yang tepat. Nah, ini yang harus diperhitungkan. Nah, kenapa sekarang orang-orang malas dengan adanya pertanian? Apa kayak sendiri? Oh, udah malas deh. Untungnya nggak besar gitu ya. Saya melihat bahwa perlunya ada lahan yang cukup minimal untuk dia bisa tanam dan dia produksi dan dia bisa jual sehingga diselesaikan. Tapi kalau cuma dikit-dikit, pada saat permintaan banyak, dia harus ngeluarin transport besar. Operasionalnya besar, tenaganya besar. Iya, itu dia. Betul. Ya, apalagi kalau misalkan dia sewa lahan lagi. Nah, udah. Gitu kan? Iya, betul juga ya. Jadi agak repot. Jadi kalau untuk bisnis ini, untuk kalau kita ngomong bisnis lah usaha ya, ya. Cukup lumayan. Ya. Lumayan. Ada problem sih memang mungkin masalah alur, jalur kita mau salurkan kemana dan kemudian masalah harga. Jadi sebelumnya juga pernah juga nih, sebelumnya kan pernah yang lagi naik daun pada waktu itu tentang porang itu Pak. Porang itu terus sudah gitu kan, waktu itu kan banyak yang kemudian beramai-ramai untuk bertanam porang dengan asumsi bahwa dia bisa digunakan, bisa dibuat untuk menjadi shirataki noodle dan bisa diekspor misalnya gitu. Tapi kemudian nggak berapa lama harga porangnya jatuh tuh Pak.
dari tadi 14.000 per kilo jadi 7.000 per kilo. Padahal untuk berkebun porang itu kan modalnya itu cukup besar untuk per hektarnya. Mungkin itu juga yang membuat orang-orang kemudian jadi maju mundur nih. Ya, jadi ini yang harus kita ada satu namanya edukasi perubahan pemikiran kita. Mm-hmm. Ya. Jadi maksudnya begini, tumbuhan itu nggak biasa, nggak hidup di semua tempat. Mm-hmm. Ya. Nah, pada saat porang pada saat, saya ikut juga Bu, saya ikut nanam porang. saya ada tanam di Tegal. Gitu, berapa banyak iya. Pak? Berapa? Nggak banyak, kalau... saya nggak banyak. Nah, kami ada di sana. Nah, sama pada saat itu mencoba untuk mempelajari itu, bagaimana ini ke depannya. Tapi biasa kan, kalau kita ini kan, kalau dibilang ini lagi mahal, udah beli semua, tanam semua. Terus sekarang kebanyakan. Iya, betul. Begitu kan, udah kebanyakan. Terus kemarin mengalami ekspor agak kesulitan ya. Karena iya, kondisi, betul. Kan kondisi ya. Karena kondisi, betul. Jadi, karena kondisi kan. Mm-mm. Sehingga di dalam sendiri ya berkelimpahan stok. Iya. Nah, ini kan biasanya kalau begitu langsung harga turun. Masalahnya juga Indonesianya belum bisa mengolah karena untuk dari porang ini untuk dijadikan tepung serataginya kan sulit gitu katanya ya. Iya, memang betul. Tapi saya lihat bahwa ke depan kelihatannya sudah bisa dipersiapkan untuk karena sudah ada pabriknya dari Indonesia sudah ada. Nah, iya, kalau sudah ada pabriknya nanti ke depannya. Jadi makanya kita harus optimis segala sesuatu yang kita hadapi ini optimis gitu ya. Iya, betul. Modalnya besar soalnya dan itu sebenarnya dengan kondisi yang kemudian tiba-tiba harganya jadi down itu akan membuat para petani itu tentunya akan berpikir dua kali untuk kemudian mereka jadi langsung mikirnya akan langsung berubah. Udahlah kalau gitu saya tidak kesini lagi deh, tapi kita pindah, nggak mau jadi bertani lagi gitu misalnya. Iya, iya. Baik, ya. Pak, sebentar nih Pak, kayaknya kita harus ada jeda karena sebentar lagi akan ada iklan. Jadi sementara kita holding dulu pertanyaan berikutnya yaitu mengenai gerakan pangan Pancasila itu sendiri. Jadi salah satu solusi ketahanan pangan nasional yang dilakukan oleh gerakan pembumian Pancasila. Mari kita nonton iklan dulu para pemirsa sekalian.
Baik, pemirsa dan kerabat desa sekalian, kembali lagi bersama saya dengan Bapak Yesaya Sudarsono yang akan berkembali, kita akan berdiskusi lagi mengenai solusi ketahanan pangan nasional. Dan kali ini kita akan berbicara, kebetulan kan Pak Sudarsono juga adalah salah satu Dewan Pembina dari Gerakan Pembumian Pancasila dan juga menjadi salah satu kan inisiator yang mungkin suatu role model untuk gerakan pangan Pancasila ini sendiri. Mungkin kembali kepada Pak Sudarsono, boleh Pak diceritakan apa sih yang sudah dikerjakan oleh gerakan pembumian Pancasila untuk masalah ketahanan pangan ini? Baik Ibu, terima kasih Ibu Mini. Saya koreksi, nama saya Suharsono Ibu, bukan Sudarsono. Oh iya, Suharsono maaf. Iya, belum bikin nasi tumpeng lagi nih. Ya, jadi bersyukur bahwa saya boleh ada di gerakan pembumian Pancasila ini, dan salah satunya adalah kepedulian ya. Jadi pas pandemi ini kepedulian yang sangat luar biasa untuk semua tim dari GPP ini untuk melakukan gerakan pangan Pancasila. Ya. Nah, dari kondisi yang pandemi ini, kita melihat bagaimana ke depan kebutuhan pangan masyarakat, kebutuhan pangan untuk nasional ini. Ya, ke depannya sangat-sangat diperlukan. Tadi yang saya katakan, yang lain bisa mengalami hal-hal yang stuck, tapi ini nggak bisa, stop, harus jalan. Ya. Karena kebutuhan tadi. Nah, inilah salah satu kepedulian. Bagaimana GPP ini melakukan untuk ambil bagian di dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara, ya, kita harus kerja nyata, membuktikan kita adalah bagian untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Melalui apa? Membantu para petani, ya, nelayan, peternakan, perikanan yang berkaitan dengan ketahanan pangan ini. Bagaimana cara membantunya? Ya, paling tidak kita akan membantu dari hulu sampai hilir. Mana yang kita bisa prioritaskan dahulu, ini akan kita lakukan. Inilah gerakan nyata. Ya. Nah, inilah salah satu kenapa kita membuat namanya gerakan pangan Pancasila ini. Ini adalah salah satu kepedulian GPP untuk melakukan gerakan nyata di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini maksud dan tujuan kenapa dilakukan itu. Baik. Terus jadi kita untuk GPP sendiri ini, karena tadi kan masalah yang kita sudah bicarakan di session pertama, bahwa pertama adalah masalah marketnya itu atau penyaluran dari produsen primer itu. Kemudian masalah kedua adalah kestabilan harga ini, Pak. Jadi kalau mengenai dua masalah itu, bagaimana dari gerakan pangan Pancasila? Apakah sudah ada rencana khusus untuk gitu? Misalnya kerjasama dengan dinas peternakan atau pertanian yang terkait dari setiap pemerintah daerah, karena kan pasti kan dari pemerintah daerah juga ada, ya, kita kan mungkin kerja sendiri juga nggak bisa, tapi berarti harus ada kerjasama dengan pemerintah daerah. Betul Ibu, tadi yang saya katakan bahwa kita nggak bisa kerja sendiri. Iya. Bahkan pemerintah nggak bisa kerja sendiri. Iya betul. Kita harus bersinergi gitu ya. Iya betul Pak. Sama dengan kita semua bersinergi. Nah, ya. Dari gerakan pangan ini kita ada progres, berjalan progres. Salah satunya adalah pembentukan koperasi, ya, di mana nantinya berharap bahwa koperasi ini bisa mengembangkan pengayat dengan usaha dan pembinaan secara langsung oleh petani-petani, ya. Dan kita juga perlu sinergi dengan semua lembaga-lembaga yang sudah ada bergerak. Kata sinergi ini bukan berarti kita ini membangun sesuatu yang baru, tidak. Tapi lebih kita sinergi yang sudah ada, jangan buat lagi.
Gitu loh. Yang sering terjadi ini lagi rame buat apa, udah ikut-ikutan buat lagi. Sayangnya nggak mau kalah. Gitu loh. Saya juga bisa. Yang lain juga begitu lagi, buat lagi. Sehingga pada saat perjalanan itu ya, tidak ada satu solusinya. Dan akhirnya mandek gitu. Tapi kalau kita punya sinergi apa yang saat ini sudah ada, kita sinergikan. Mungkin ada lembaga yang sudah, Pak, kami sudah bina petani gitu ya. Kami sudah jalankan bimbing petani hingga panen. Ya paling enggak dari GPP, ya sudah sini kami yang beli deh gitu kan. Seperti itu kan, seperti itu. Udah kami yang beli, anggota semua beli. Iya. Kami yang jadi customer-nya kan, seperti itu kan. Nah, ini yang dikatakan sinergi yang nanti kita akan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang sudah ada. Ya. Jadi bukan berarti kami akan membuat sesuatu yang baru, enggak. Nah, ini yang kedepannya. Jadi perlu sinergi. Ya. Dan bahkan artinya kita juga harus melakukan pendampingan juga. Kalau belum ada pendampingan, ya kita akan mendampingkan. Secara kita minta dari anak-anak muda ini supaya bisa mendampingkan secara modern. Gitu loh. Petani yeah. modern gitu ya. yang seperti itu. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Ya jadi GPP ini sudah melakukan progres. Satu adalah koperasi, kedua kita kerjasama dengan lembaga-lembaga yang sudah ada. Dan waktu dalam waktu dekat ini sudah bisa terrealisasi. Ini salah satu bukti keseriusan kami juga gitu ya. Yeah. Nah, banyak seperti pembelajaran anti manajemen, apa namanya analisa bisnis, kita juga ajarkan mereka supaya ngitungnya nggak salah. Ya kadang-kadang maaf ya masih ada bilang yang penting gua hari ini makan deh, gua jual ya, bisa betul, makan ya, gitu kan. Betul sekali itu. Sebatas itu, ya, karena ketidaktahuan ya. Ya kita mau melatih, mengedukasi mereka dan meningkatkan juga untuk potensi-potensi pangan di masing-masing daerah. Iya, betul. Jadi ini yang nanti konsennya untuk GPP, bahkan mengajak investor-investor untuk bisa membangun jejaring berkaitan dengan produk-produk di masing-masing daerah. Iya. Ini kalau ngomong koperasi, tiba-tiba saya teringat Bulog aja nih, Pak. Jadi seharusnya zaman dulu ada Bulog, jadi maksudnya semua kan bisa terpusat, kemudian masing-masing di setiap daerah juga ada di bawahnya lagi, ada punya kaki-kakinya lagi, itu seharusnya membantu. Karena yang saya tahu juga kebetulan ada beberapa teman yang petani, itu kan ada tengkulak ya, kan memang pada saat itu yang agak sulit diberantas, karena memang pada saat lagi bertani kemudian sambil menunggu seringkali uang itu kan tidak cukup sehingga akhirnya diijonkan gitu masih kurang. itu kan termasuk salah satu tantangan juga ya Pak. Betul Bu, itu di lapangan ya seperti itu ya. Iya, kondisi itu seperti itu. Kalau bahasa ya maaf ya, bahasa apa ya, bahasa sedikit keras lah atau kasalnya ya. Jadi mereka ini budak di tanahnya sendiri seperti itu seolah-olah. Dan juga adanya petani-petani yang sebenarnya tidak punya sawah sendiri, jadi mereka itu justru hanya bekerja di si pemilik sawah yang besarnya itu gitu, jadi hanya dapat upah harian gitu ya Pak ya. Itu juga masih banyak kan di masyarakat kita, dan kehidupan mereka juga agak nggak terbantu lah kalau seandainya biaya bertani ini terlalu murah, terlalu rendah gitu. Kalau dia masih dalam apa namanya konsep mereka menjadi karyawan itu masih oke lah, wajar lah Bu ya. Digaji dengan sesuai UMR. UMR gitu ya masih oke lah. Tapi yang kasihan ini kan kadang-kadang nggak punya duit, tanahnya digadi, terus dikasih modal, kerjain tanah di situ juga. Itu yang saya bilang, itu budak di tanah sendiri. Gitu. itu memang aduh kacau ini, banget. Ini salah satu juga, salah satu faktor di lapangan ya. Di lapangan. Tapi ya bagaimanapun
perlahan-lahan ini kan sedang di, kalau saya lihat ini sedang diselesaikan dengan kebijakan-kebijakan ya. Iya. Jadi seperti itu. Nah, tapi yang saya pikirkan sebetulnya untuk menolong mereka itu sebetulnya ya, yang saya pikirkan gini Bu, kalau seandainya ya, seandainya satu tempat dikatakan Cianjur, gitu ya. Ya. Cianjur ini kan tempat beras. Ya, fokus semua beras di situ semua. Ya, walaupun istilahnya masyarakat saya punya 1 hektar, saya punya 2 hektar, 3 hektar, tapi pada saat dikumpulkan ini ada puluhan hektar yang hasilnya nantinya akan banyak dan itu akan membuat mengangkat harga. Harga itu bagus. Ya, karena transportasi atau apa. Satu, kedua. Hendaknya dari investor-investor ini memang yang memang berkaitan dengan beras, ya mereka buka di situlah pabrik produksinya, sehingga nggak perlu petani ngeluarin transport lagi, harga makin mahal gitu ya. Nah, ini ya. Seperti itu mungkin. Atau dikatakan lagi tempat lain ada jagung. Nah, pabrik-pabrik investor-investor ini ya yang berkaitan dengan jagung, dan jadi buka di daerah situ. Ya betul. Nah, jadi kita potong ini ya, ini, betul. Nah, ini mungkin juga artinya bahwa pemerintah pun akan mikir ke sana dengan diplot ya daerah-daerah mana dia dikatakan wah di sini pabrik mangga ya kaitan dengan mangga. Ya, betul. Bawang putih ya dari situ dibuat situ sehingga itu akan memotong biaya transportasi. Sehingga penjualan itu akan bisa naik lah untuk petani ya. Ya. Nah, itu yang seperti itu. Tapi ya saya berharapnya sih nggak terjadi ya. Karena kalau di beberapa tempat itu kan terjadi misalkan udah di situ maju, akhirnya pabriknya bikin sendiri di perkebunan. Dipakai sendiri gitu kan. Sehingga yang kecil-kecil ini mau setor, kalau nggak segini saya nggak beli. Waduh, akhirnya ditekan mau nggak mau disetor. Karena apa? Pabrik ini udah punya lahan sendiri gitu ya. Sepertinya itu juga terjadi Pak di lapangan. Nah, ya itu. Saya belajar ya Bu, belajar gini. Tahun 96 itu saya ke Cuhai. Ya, ke Cuhai. Di situ saya datang ke satu perusahaan pabrik ya, AC. Dan pada saat saya masuk itu, di situ saya tanya, mana pabriknya? Ini kok cuman assembling aja nih. Saya bilang gitu kan. Mana ini? Nah, rupanya saya dijelaskan oleh saya punya keponakan yang ngajak saya ke situ, family diceritakan. Waktu pabrik ini mau buat di sini, dia datang dulu ke masyarakat. Saya mau bikin pabrik. Saya butuh casing, baut gitu ya. Sampai peralatan semua ada sekitar kurang lebih 100 item. Ditawarkan ke masyarakat, siapa yang mau kamu buat home industry gitu ya? Iya. Ditawarkan, mereka ada yang mau casing ada depan, ada belakang, iya. Ada lagi bautnya, ada umurnya apa semua. Nah, pada saat mau itu dia dididik sampai sesuai dengan speknya. Setelah dia sesuai dengan speknya, baru dia dikatakan kamu sanggup berapa. Pada saat mereka sanggup, dikasihlah modal. Dan selesai setor, dia dibayar sesuai dengan harga yang wajar. Sehingga di kampung itu, pada setor ke pabrik, dan pabriknya hanya sembling pasang-pasang, gitu kan. Yeah. Jadi nggak heran kalau kita pernah mendengar ke satu tempat dari ujung toko sampai selesai, dari awal sampai ujungnya, kalau handphone itu jadi handphone udah selesai gitu loh. Ini jual baut, ini jual kabel atau apa gitu. Nah, ya, nah ini terinspirasi ke saya gitu. Motivasi bahwa tidak sekali kalau misalkan ada satu pabrik di satu kota gitu kan, libatkan penduduknya semua. Seperti itu pekerjaan buat mereka gitu kan. Iya, betul. Dan pabrik juga enggak dirugikan, dia enggak keluar banyak SDM-nya. Iya, ya. Betul. Jadi supply chain-nya dari si pabrik atau walking chain-nya dari pabrik justru dari masyarakat sendiri yang tinggal langsung diambil ya. Betul. Ya, misalkan contoh lah.
Misalkan contoh kita mau bikin mie instan, misalkan. Kamu bikin bakmi ya, kamu bikin sambalnya, cuma gitu kan? Iya bisa kamu juga ya. Dikemas jadi gitu ya. Nah mungkin iya, ini betul, banyak betul. Bisa menolong solusi yang menolong untuk semua daerah. Dan kalau ada pekerjaan, pastinya orang di daerah itu nggak akan lari keluar daerah. Itu luar biasa sekali, itu ide yang bagus benar kalau bisa dikerjakan di sini ya Pak. Ya, ini kan baru terinspirasi waktu 96, saya bilang, aduh indah sekali ini kalau seperti ini kan gitu. Iya, siapa tahu kita masih optimis suatu saat bisa di daerah-daerah kita bisa kayak begitu, lumayan juga bisa membantu kita mandiri dari masyarakat di lokasi tersebut gitu. Baik Pak, kembali nih kita Pak Suarsono nih iklan lagi dulu ya Pak. Nah, dan para pemirsa sekalian, mari kita saksikan iklan dulu sebentar, kita akan kembali setelah tayangan berikut. Selama ini jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Soal stabilisasi ini gunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm dicampur dengan semen sebanyak 15-20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di mix diaduk. Setelah padat dihamparkan, kemudian diberi air secukupnya, gunakanlah baby roller untuk memadatkannya, biarkan 1-2 hari, lindungi dari hujan, setelah itu bisa dimanfaatkan. Informasi lengkap hubungi 0877-206-311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Pertashop, keuntungan jadi mitra Pertashop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau. Kerjasama yang menguntungkan. Takaran dan kualitas, standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Pertashop, investasi yang menjanjikan. Ya, Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik. Antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari. 500 sampai 800 liter. Mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Pertashop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu? TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Baik, pemirsa dan kerabat desa sekalian, kita kembali lagi dalam diskusi kita mengenai gerakan pangan Pancasila sebagai suatu solusi ketahanan pangan nasional. Nah, kembali lagi nih dengan Pak Suarsono. Ini tadi kita bicara tentang ketahanan pangan kan bukan berarti hanya pertanian kan ya Pak, hanya beras, bukan begitu kan ya. Tapi termasuk di sini juga ada peternakan. Itu kan para peternak ini bagaimana kalau dari GPP ini sendiri? Untuk para peternak itu yang ada di luar, kemudian karena kan sebagian dari mereka juga kan sebenarnya lumayan sulit itu. Iya benar, ketahanan pangan ini nggak hanya di pertanian. Jadi tadi saya katakan ada pertanian, peternakan, gitu ya.
terus perikanan. Nah, pasti hampir semua sama dengan kondisi yang dialami pada kondisi pandemi. Tapi ya katakan jujur, ada sebagian besar adalah pada saat pandemi ini sangat membawa menaikkan omset mereka. Ada beberapa yang naik ya, karena memang kebutuhan. Iya. Nah, di peternakan sendiri ada beberapa yang saat kemarin juga kita hadapi dengan tim, ya salah satu kasus lah, misalkan pemotongan ayam. Oh. Turun. Gitu. Turun agak bingung. Nah, akhirnya kami bisa memberikan semacam tekno pangan, ya tadi saya katakan bahwa ngasih masukan nih. Coba bikin aja somai gitu ya. Acungnya ayam di frozen gitu ya. Ya, terus frozen lagi. Sate lilit ayam gitu ya. Ada chicken nugget gitu ya. Oh iya, betul juga. Nah, ternyata itu sangat membantu karena dijual ya tadi melalui digital, banyak pasti info itu, banyak pemesanan-pemesanan. Ya. Oke. Pemesanan-pemesanan dan ya sedikit lumayan lah. Ada solusi. Ya. Ini salah satu contoh ya. Ya. Bahkan di kalau di perikanan kami ada kolam lele dan nila. Oh. Iya, iya. Dan di situ memang kami buat itu ya apa namanya? Bersih ya, organik lah. Oke. Okay. Organik. Jadi yang enggak suka tadi yang mau makan lele takut, ya. Tapi kalau bersih itu lihat, wah boleh nih saya coba kalau yang ini gitu loh. dan memang kita arahnya kita nih lebih ke apa, ketahanan pangan yang terutama adalah yang sehat. Yang sehat. Mencoba ya, ya. mencoba untuk mengurangi cacat kimia gitu loh. Kalau secara keseluruhan kurangi itu perlu waktu dan perlu panjang ya. Iya. Tapi paling betul. Tidak kita mengurangi daripada cacat kimia ini. Iya, betul. Nah, ini udah kami lakukan ya untuk ternak maupun untuk perikanan, bahkan juga untuk sayur. Sayuran. Kalau peternakan itu misalnya sapi atau kambing gitu, kan memang resiko misalnya mati atau sakit itu kan juga lebih besar ya Pak. Sementara pengobatannya juga kan agak sulit gitu. Agak biaya, butuh biaya lagi. Mungkin itu juga ya yang menjadi pemikiran ya Pak. Iya betul, itu faktor-faktor memang kalau di dalam peternakan ini. Ya orang bilang yang ngurusi benda yang hidup ini kan lebih sensitif. Iya betul. Lebih sensitif gitu. Salah kasih makan ya sakit gitu kan. Udara nggak bagus aja bisa kena. Iya betul. Iya. Kalau selanjutnya gini, mengenai generasi muda nih Pak. Kalau menurut Bapak, apa nih yang bisa dilakukan oleh generasi muda supaya kita, supaya ada gregetnya lah untuk gerakan pangan nasional ini? Gimana menurut Bapak? Saya melihat akhir-akhir ini generasi muda sangat aktif ya. Sangat aktif, sangat semangat. Ya. Nah, yeah. Saya melihat ya tadi itu, yang tadi awal kita bicara itu, bahwa mereka dengan digital. Yeah. Enjoy dengan digitalnya. Ya, kreativitas yeah. mereka tuh bisa diandalkan lah. Anak-anak kita hebat-hebat kok. Saya yakin anak-anak kita hebat. Cuman kita harus kasih kesempatan ke mereka. Iya. Nah perlunya kesempatan, perlunya dikasih kesempatan, perlunya kita duduk bareng, edukasi ya, karena potensi mereka sangat luar biasa ya, kalau iya. kita lihat tuh pelaku yang digital tuh anak-anak muda semua tuh, yang pertanian ya, yang jual sayur, buah ya, pangan lah, itu banyak anak-anak muda yang main di situ. Dan keduanya adalah dengan adanya pertanian lahan modern ini, itu membuat daya tarik mereka. Contohnya sekarang ini dengan masa pandemi. Saya coba kunjungi di beberapa tempat itu ya. Naiknya minat kuliner. Oh. Minat untuk
pertanian, lahan pertanian atau perkebunan dijadikan sebagai wisata. Jadi saya ada satu tempat, saya kemarin makan itu, bukan promosi ya, pindang patin gitu ya. Ternyata itu pohon-pohon kecapi dibikin, pohon masih hidup. Lah kecapi dibikin saung-saung sehingga orang duduk itu nyaman seperti di hutan tapi bisa menikmati suasana gitu. Oh iya, iya. Sekarang kemudian modalnya apa? Begitu ya, betul-betul. Nah, bahkan di sawah sendiri dijadikan tempat restoran sawah. Di tengah sawah. Dan dibuatnya edukasi untuk pendidikan daripada generasi muda. Nah ini yang menjadi tantangan dan menjadi enjoy dan yang menjadi kesukaan daripada anak-anak muda ini, bahwa pertanian itu nggak hanya sekedar di mesti cocok tanam aja sekarang, tapi lebih satu lahan luas dibikinlah di situ ada restonya, ada edukasi gitu ya, untuk menarik orang datang untuk makan lesehan di situ, menikmati suasana. Ya, di masa pandemi ini kembali ke sana. Sampai sekarang pun seperti itu. Bahkan di kota pun banyak yang kita lihat restoran-restoran dibikin seperti alam gitu ya, pesona alam. Yang kekinian. Iya. Jadi itu yang saya lihat generasi muda ini sebetulnya banyak kreasi-kreasi dan tertarik dengan pertanian ini, arahnya ke sana. Makanya kita beri kesempatan mereka. Baik. Ini kita sekarang kita coba melihat, siapa tahu sudah ada pertanyaan dari kolom chat. Sebentar. Ini ada satu pertanyaan lagi nih. Bagaimana caranya supaya masyarakat tertarik dan senang untuk melakukan suatu kegiatan pertanian atau kegiatan peternakan atau perkebunan ini? Apalagi generasi muda kita, kan tadi kita juga udah tahu mereka itu generasi gadget, senangnya main game daripada berpanas-panas di sawah gitu maksudnya Pak. Iya. Jadi kembali ya Bu, artinya bahwa bagaimana kita mau masyarakat ini mulai tertarik dengan pertanian ya. Kembali lagi bahwa sebetulnya kita kembali ke dalam kebutuhan kita. Kita mau sehat atau tidak? Ya. Kita mau sehat atau tidak? Kedua adalah bagaimana kepedulian kita? Ya. Nah, kalau kita sudah merasakan dua itu dan tanggung jawab kita juga, itu pastinya saya juga enggak, tadinya saya enggak tertarik. Saya bukan orang pertanian. Saya awalnya bukan orang pertanian. Saya tidak tertarik dengan pertanian gitu ya. Tapi pada saat kita mengalami kondisi-kondisi yang kita lihat, aduh ini penting sekali. Bagaimana nanti anak cucu saya gitu loh. Iya. Kita mikir gitu. Terus siapa lagi? Ya ini ya, kami duduk bareng-bareng teman-teman, teman-teman sama sepikir, iya betul. Ayo kita coba. Gitu ya. Dan bahkan pada saat saya pasang hidroponik, itu udah 5 tahun yang lalu. Udah pasang tuh hidroponik. Saya nggak tahu mau buat apa. Selagi setelah panen bingung. Ini panen siapa yang makan gitu kan. Akhirnya bagi-bagi kan gitu kan. Betul. Tapi setelah pandemi ini merasakan ternyata manfaatnya ada. Karena pada saat itu orang takut belanja. Bayangin loh, saking takut belanja aja. Ada nangka saya kasih ke tetangga teman saya nih. Eh, ada nangka nih, nangka loh, bukan gori ya, maksudnya nangka yang mateng. Saking takutnya tuh nangkanya dimasak. Lo bayangin. Oh my God. Apa? Baiklah, betul. Ada ketakutan, virus, pengen bebas dari virus, tapi pengen makan nangka kan. Itu bukannya nangka, itu namanya gori, saya bilang. Dibikin sayur nangka kalau itu. Gori, gitu. Repot juga. Tapi pada saat kondisi itu ya pas disampaikan ya mereka sadar, iya ya mendingan tanam sendiri ya. Kita tahu. Nah mulailah beberapa teman-teman udah nanam dan banyak yang gerakan-gerakan yang saat ini melakukan uber farming. Nah, disitulah mulai kecintaan kita. Ya, kecintaan kita ditambah lagi kita punya tanah yang luar biasa Indonesia ini. Kalau khusus bilang dulu ya, bukan lautan tapi kolam susu gitu ya. Iya. Proteinnya banyak gitu, ikan-ikannya banyak protein di situ, protein semua di situ kan.
Iya, betul juga sih. Kita lempar kayu jadi tanaman seperti itu. Nah, ini kalau kita nggak manfaatkan dari kita sendiri, ya sayang. Iya. Ya, apalagi kalau ini dikelola untuk bersama-sama, kita punya kesadaran bersama-sama bahwa Indonesia ini akan menjadi lumbung bagi bangsa-bangsa. Iya. Nah, itu akan, saya percaya kalau ini kita kerjakan dengan serius, bahwa Indonesia ini akan menjadi lumbungnya bangsa-bangsa. Ya, betul. Dan lumbung pangan istilahnya gitu ya. Jadi seperti kita perlu itu membangkitkan kesadaran generasi muda sebenarnya di sini. Ya. Iya, betul-betul lah. Tadi berkaitan dengan jajat ini apa semua. Ya ini sudah kita coba dibuat satu pertanian yang berkaitan dengan jajat itu. Daripada main game gitu ya. Nah, tapi kan sekarang game pertanian. Gimana cara bertani? Iya, kan tapi sekarang sudah ada tuh yang membuat satu program mau nyiram aja dari jarak jauh disiram. Set jam sekian udah siram tuh. Iya, jadi ada yang otomatis gitu kan penyiraman. Iya, betul. Itu luar biasa, makanya saya bilang generasi muda Indonesia ini luar biasa dengan teknologi seperti itu kalau dikembangkan. Ya, mereka ambil bagian lah. Ada bagian juga yang di lapangan kan seperti itu kan? Iya, betul. Iya. Terus nah, kita harus menarik mereka ini, bagaimana cara menarik itu supaya mereka dikasih kreativitasnya. Keluar dari kamar ya, berarti ya untuk kayak gini. Betul. Saya sendiri sebenarnya seperti Pak Suharsono sudah pernah juga mencoba bertanam hidroponik dulu. Habis itu bingung sendiri karena banyak banget. Terus habis itu akhirnya dibagi-bagi. Terus ya memang karena saya tidak tahu kan arahnya ke mana kita mesti. Misalnya menjual, ya udah dibagikan dengan tetangga gitu. Bahkan saya pernah sempat mau mencoba untuk menanam padi secara hidroponik. Itu juga pernah saya coba dan gagal total. Nggak berhasil, Pak. Menanam padi secara hidroponik ini ternyata susah sekali. Jadi mungkin yang menjadi salah satu hambatan dari masyarakat adalah ketidaktahuan, nggak punya ilmu dasar bagaimana caranya untuk bertani atau berkebun di rumah sendiri gitu. Iya, itu salah satu yang dikatakan program daripada ketahanan pangan Pancasila ini. Tadi saya katakan bahwa kita akan edukasi buat pelatihan-pelatihan. Ya, buat pelatihan-pelatihan. Bahkan di tempat kami di BSD pun sudah ada anak-anak siswa yang belajar dari anak-anak SD, SMP, SMA. Kita belajar cara bagaimana buat bibit, ya, pembenihan, bagaimana menanam yang baik, bagaimana buat pupuk, ya, dari limbah keluarga, bukan limbah di rumah tangga, sayur gitu ya. Jadi nggak dibuang. Kulit telur dikumpulin gitu ya. Akhirnya betul. Nah, seperti itu. Jadi itu lebih organik ya, lebih organik. Dan kita latih itu, melatih. Nah, tinggal masalahnya tinggal saya mau masuk ke bisnis. Nah, mau bisnis itu kita ajar lagi nanti analisa bisnisnya. Bagaimana analisa bisnisnya? Baik. Nah, supaya artinya jangan sampai rugi lah. Seperti itu perhitungannya. Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Suharsono atas ilmunya yang sudah dibagikan kepada kerabat dan pemirsa sekalian, kerabat desa dan pemirsa sekalian. Rasanya sayangnya waktunya sudah mau mulai habis nih. Sudah habis malahan sebenarnya sudah jam 5. Udah ternyata udah jam 5 ini. Tapi satu pertanyaan lagi sedikit terakhir, Pak. Tapi kalau kali ini dari saya. Mengenai makanan sisa yang kalau di luar negeri itu sudah didaur ulang kemudian menjadi makanan yang lain, itu bagaimana ya, Pak, kira-kira? Iya, kalau makanan sisa-sisa ini kan bisa dijadikan sebagai pupuk, Bu, ya. Didaur ulang artinya bukan dikonsumsi buat kita gitu, bukan. Ya. Tapi itu lebih banyak di daur ulang itu untuk pupuk organik. Karena kan sudah diolah itu, ada minyak, ada bumbu, ada segala macam, kan lebih sulit, Pak, dibandingkan kalau sisa kulit sayur atau kulit buah itu. Ya, garis besarnya itu masih ada namanya protein. Untuk tanaman ya. Untuk tanaman ya, bukan untuk
manusia. Iya. Nggak sehat lah. Kalau itu buat pupuk itu masih oke. Oke. Jadi jangan dibuang kayak nasi basi atau apa, jangan dibuang, itu bisa dikelola gitu. Itu termasuk diajarkan jadi, juga oleh gerakan pangan Pancasila. Ya, kita akan betul. Nanti kita akan latih ajarkan mana yang boleh, mana yang tidak gitu loh. Ya, mengurangi sampah juga soalnya ya, Pak. Mengurangi limbah dan sampah. Iya, baik. Terima kasih sekali kepada narasumber kita, Bapak Yesaya Suharsono. Dan mungkin ada closing statement, Pak, dari Bapak ya, untuk para kerabat desa. Baik, terima kasih untuk semua saudara-saudaraku. Terima kasih untuk waktunya juga dari GPP dan TV Desa. Dikasih kesempatan. Ya, dari pembicaraan ini saya hanya mau memberikan satu closing statement lah istilahnya ya, bahwa marilah kita sebagai warga negara, masyarakat Indonesia ya, betapa pentingnya ketersediaan ketahanan pangan ini menjadi tanggung jawab kita bersama di mana kita tinggal, dengan mendukung upaya-upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bangsa. Ayo kita sinergi, kita bersama-sama. Satu perintah Tuhan di dalam iman saya yang saya pegang sampai saat ini untuk bagaimana kita berperan di bangsa ini. Ya, ada katakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini satu hal yang saya rasakan, bagaimana dimanapun Tuhan buang, itu bukan maunya kita, itu maunya Tuhan kita dibuang. Kita bersyukur kita dibuang di Indonesia. Nah, tugas kita apa? Yuk, sejahterakan Indonesia dan berdoa untuk Indonesia. Pada saat pandemi ini berdoa supaya diluputkan dari semua virus-virus ini. Selesai. Ya, walaupun saat ini belum selesai, tapi kita tetap berdoa. Nah, kalau itu kesejahteraan itu ada di Indonesia, itu pasti ada juga di kesejahteraan itu kepada kita. Nah, ini marilah semua dimanapun berada, ya masing-masing kalau di kota, di manapun, sejahterakanlah, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dimanapun kita ada, sejahterakan kota di mana kita ada, dan berdoa untuk kota kita. Terima kasih. Terima kasih sekali kepada Bapak Yesaya Suharsono, dan kita sampai di penutup acara, yaitu ada pemberian sertifikat kepada Bapak Yesaya Suharsono sebagai narasumber dari Tokso Membumikan Pancasila bersama Anak Bangsa, Tokso kami. Ini virtual ya Pak untuk sertifikatnya. Nanti ya, terima kasih. Hard copy-nya akan dikirimkan. Baik. Oke, baik, terima kasih kepada para pemirsa sekalian dan para kerabat desa. Bersama ini acara akan kami tutup dan akan kami kembalikan kepada TV Desa. Pada semuanya, salam Pancasila. Kita akan ketemu di acara-acara selanjutnya. Selama ini jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Soal stabilisasi ini gunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm dicampur dengan semen sebanyak 15-20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di mix diaduk. Setelah padat dihamparkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah baby roller untuk memadatkannya, biarkan 1-2 hari, lindungi dari hujan. Setelah itu bisa dimanfaatkan. Informasi lengkap hubungi 0877-206-311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Kertas Shop
keuntungan menjadi mitra PertaShop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau. Kerjasama yang menguntungkan. Takaran dan kualitas, standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. PertaShop, investasi yang menjanjikan. Ya, Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik. Antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari. 500 sampai 800 liter. Mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis PertaShop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu? TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.